Cuca hijau 170. Oke, ini bondol aja tuh dipegang. Wow. Oh, ini super banget ya. Lah, ternyata loh. 280 lembak ya. Harga paketan kuasinya tuh lagi banyak banget keuntungan. Ini teman-teman jantan harga buat teman-teman yang lagi nyari murai Borneo atau bahasanya segede apa? Oh, murah ya. San Malarok 650 bisa bisa dipertanggungjawabkan, Mas. Yang dari Jawa 350. Ini kan ada mulus ada bondol, Mas. Jadi lebih murah itu ya. Harga mantap banget. Ini yang ini harga berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini 2 Sawal kembali lagi ke Pasar Burung Pramuka dan kita lokasinya ada di lantai dasar ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Pasar Burung Pramuka ini ada di Matraman ikutnya Jakarta Timur. Sebelum mulai admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahi rezekinya, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Jadi kita mau coba ngurus harga burung di kelas ini. Terakhir kita review itu sekitar 18 atau 19 hari yang lalu. Kita langsung coba ketemu sama bosnya aja nih teman-teman. Assalamualaikum Boy. Waalaikumsalam Boy. Ini masih ngantuk banget kayaknya. Iya masih pagi nih Boy. Jadi hari ini dikasih Mas Sandy ada burung apa aja Mas nih? Ada burung banyak Boy. Terutama cicak hijaunya melimpah Boy. Jadi emang di sini nah, spesialis. Nah ini yang baru hangat ini masih hangat tuh. Bongkaran ledean Gunung Jawa Mas. Hari ini? Nah itu stoknya inden 3 bulan kita inden Bos. Untuk lama dapetin barang ya. Itu terus ya bisa melayani kirim sampai kemana kirim, aja? Kirim-kirim area aja boleh tapi bisa. Oke. Luar daerah transfer dulu baru barang dikirim. Itu yang di Jabodetabek maksudnya bisa COD atau gimana sih Mas? Jabodetabek? Ya atau di Jakarta aja? Bisa, atau? Yang sibuk nguli, sibuk ngantor, sibuk pokoknya yang kerja lah bisa COD dianterin tempat kerjanya bisa. Oke, terus kalau misalkan ada yang mau tukar tambah itu gimana sih Mas? Tukar tambah langsung bawa ke kios aja Bos. Langsung bawa ke kios? Betul, yang penting bukan burung colongan. Oke, langsung kita lihat dengan Mas ya. Oke, guys. Pertama kita dari burung pentet Mas ya. Nah, Mas. Ini bondol tapi kepalanya tuh hitam banget ya. Iya, ini bangkon super Mas. Bangkon super. Tapi ada mulus juga loh. Iya. Hitam-hitam banget tuh kepalanya. Ini tembus. Tuh. Oke, ini kan ada mulus ada bondol Mas. Ya. Harganya gimana tuh? Kalau harganya yang mulus 130 Mas, khusus kepala hitam. Yang mulus 130 nah, khusus kepala hitam. Iya, biasanya kita jual 150 ini karena memasaji 13 aja Mas. Oh, 130. Betul. Terus kalau misalnya tadi nih, walaupun hitam banget tapi bondol berapa itu? Itu harganya kena 100 Mas. Terus ini burung udah berapa hari Mas? Di sini udah bongkaran hari Jumat Mas. Ini hari udah berapa hari nih? Ini sekarang hari Selasa ya? Selasa ada berapa hari, aman pokoknya itu ya, aman lah resiko ya. Kematiannya kecil. Oke, dan hari ini untuk pilihan lagi banyak Mas ya? Hmm. Sekarang kita ke bagian atas Mas. Ini ada burung kacer. Ini kalau kayak gini informasi yang dari mana sih Mas? Ini yang Kalimantan punya Mas. Kalimantan? Betul. Ini kan ada dewasa, ada trotol, terus ada mulus, ada bondol juga ya? Hmm. Jadi harganya mau gimana itu Mas? Kalau harganya kita di angka 300 semua Mas. Itu maksudnya mau bondol mulus sama toh? Kalau bondol 28 lah, dinego pokoknya itu harga pembukaan. Tapi itu maksudnya harga segitu berlaku untuk trotol ataupun dewasa? Kalau trotol 300. Oh trotol 300. Nah, kalau yang apa namanya? Dewasa dinego aja lah. Oh ini soalnya mau spek ngepur Mas. Ya karena burung ini kalau yang dari Malaysia itu rawan banget Mas ya. Betul. Oh, bulat-bulat. Oh. Bukan karena pur tumpah ya ini. Iya. Jadi masih itu masih proses. Masih baru-baru banget lah ya. Betul. Ini buat teman-teman lagi nyari burung kacer, silakan datang aja. Cocok sini, banget kalau kamu yang suka sibuk masih kerja, pulang pagi, apa pergi pagi, pulang pagi. Sore. Karena dia udah mulai pada makan pur ya. Bener. Cuma ya tetap purnya pur halus ya. Kalau main Malaysia itu bener Mas. Kalau terkenalnya murah Mas. Iya. Tapi baru pertama muter kedua ketiga harinya dikompen semua Mas kita. Itu nyusutnya cepet banget Mas ya. Betul. Bisa jadi nyusut, bisa jadi kakinya bengkak, bisa jadi matanya. Betul. Nah, pokoknya kayak jadi gitu. Jadi langgaran-langgaran pada kecewa nanti. Oke, siap. Sensitif Mas main kacer Mas. Karena dia katanya kayak jualan es Mas ya. Betul. Oh, habis enggak habis? Nah, habis. Yang masih ada. Sekarang kita ke burung Samyong ya Mas ya. Samyong. Kalau ini untuk yang gimana Mas? Kalau ini yang prediksian Mas ini Mas. Ini yang prediksian. Betul. Kalau yang betina sebelahnya. Nah, ini masih muda gitu. Betul. Harganya masih berapaan? Masih muda berapa nih? 650 dinego saja Mas. Tapi dia udah mulai makan pur atau? Kalau ini purnya leopard masih yang halus. Halus. Hijau warnanya. Cuman tetap harus ada serangga. Ini yang udah jelas fix betina. Iya. Harganya fix betina berapa nih? Harganya kena 490. 490. Hmm. Ini juga burung udah kelihatan cukup anteng Mas ya. Betul. Ini yang jantan emang nggak ada toh? Jantan ada. Ini betina juga nih. Oh ini betina juga. Tapi yang emang jantan ada lopeng? Jantan ada. Oh ini trotol. Ini yang keluarin Mas ya. Trotol jantan super ini Mas nih. Burung udah anteng. Iya. Dia udah nggak gerabak ya. Betul.
Padahal ini banyak orang nih dulu lalang. Harganya gimana mas yang kayak gitu? Kalau harga ini kita kasih harga 1.300.000 mas. 1.3. Burung udah aman tandonan. Ya, udah aman ini tuh. Lihat aja tuh, udah anteng ya. Betul, ini burung-burung yang 1.000.000 up itu kalau moder kan nyesek di. Iya. Oke. Jadi kita kasih yang recommended. Bukannya nyesek lagi, nggak doyan makan. Betul. Ini emang cuma ada satu hari ini. Ya? Emang cuma ada satu ekor. Yang satunya bondol sama kayak gini persis. Oh, tapi harga sama atau? Sama. Oh. Eh beda. Beda 50 doang. Oh, beda 50. Jadi lebih murah itu ya. Sekarang kita ke burung kolibri ninja mas ya? Iya mas. Ini untuk yang? Ini yang paru oren. Ijuan baru oren. Betul. Harganya berapa ini mas? Harga montang manting gitu. Harga montang manting. Iya. Berapa itu? Kalau ini kolin riau mas. Dia ya, kering-kering. Oke. Harganya? Kita kasih harga 1.50 mas. Satu ekor lumayan 50. Tinggi ya. Kalau ngambil 2 80. Oh, kalau 2 ekor 80.000. Kalau ngambil 3 cepet mas. Oh, 3 ekor 100.000-an. Betul, itu udah paket itu mas. Oke, ini stok lagi banyak punya mas. Ini, mas. Ya. Itu kalau yang sebelah lagi? Nah, metatol. Metalik ataupun metatol, metalik trotol ya. Ini yang ini harga berapa mas nih? Yang mana? Ini. Ini harganya 120 mas. 120. Betul. Terus kalau teman-teman ternyata pengen ngambil banyak gimana tuh mas? Kalau per 5 ekor itu 500.000 mas. Per 5 ekor 500.000. Nah, 500.000. Ini stok lagi paket, mas, ya. Lumayan banyak mas ya. Betul. Kering-kering. Ini berikutnya ada pledge apa mas nih? Kalau ini pledge Bali mas. Jakun Bali berapa harganya? Ini kena satunya 35. Ini tentunya masih campur ya? Iya, kalau ngambil 2 50 mas. Kalau ngambil 2 ekor 50. Nah, pokoknya kalau paket-paket lebih murah. Oke. Ini banyak kacer lagi mas. Itu kacer yang beti mas. Oh, yang betina berapa nih? Betina 190. Ini tadi masih trotol ya? Iya. Ini sebelahnya ada murai Papua mas ya? Betul. Ini ada mulus, ada bondol, harganya gimana tuh mas? Kalau yang bondol kena 70 kali ya. Kalau yang mulus, jarang ada itu mulus. Maka kita kasih harga cepek. Udah mulai makan pur ya? Udah makan pur? Campur mas. Ini kacor, jos. Berikutnya ada cucak timur mas ya? Cucak timur tanduk mas. Harganya berapa itu? Harganya 230 mas. Tapi burung udah nggak gerabak mas ya? Betul. Ini biasa kan burung ini gerabak-gerabak banget ya? Iya, karena yang review orangnya ganteng mas. Sekarang kita ke bagian dalam mas, ini ada kalandra mas ya? Kalandra. Harganya kalandra berapa nih? 850 mas. Oh murah ya? Murah kali mas. Tapi jantan atau? Jantan, karena stok udah lama itu. Oh, harga penghabisan lah ya. Harga untung. Ini kalau ini yang Sanma. Oh, Sanma Oriental. Betul. Ini sebelahnya sama. Sama. Kalau yang satu reject kukunya. Terus yang Sanma dulu kalau yang non reject gimana? Yang non reject kena 1.100.000 semuanya bisa nego. Tapi dia jantan. Jantan. Ini yang satu reject apanya sih? Yang itu loh mas, yang sebelah. Oh, yang ini. Oh, bukan, yang ini nih. Oh, yang ini satu nih. Di kakinya doang sih, enggak hampir ketahuan. Tak kasih harga murah itu. Dia kayak berjamur gitu ya. Iya. Yang sebelah kanan doang ya. Iya. Harganya berapa itu? Ini karena harga lebay mas, ini kita kasih. Jadi? Harga lebay ini 650. San Malark 650. Yo, jantan ya. Jantan. Karena dia polnya di kakinya kayak berjamur yang sebelah kanan doang ya. Itu pun yang tengah paling 2 jari kali ya. Aman. Kalau itu kan buat masa orang mau lihat apa? Kaki. Dirawat kakinya kan. Iya. Iya. Ini paru normal juga, itu. Paru segala macam aman ya? Aman. Sekarang kita ke burung SRDC mas. Betul. Ini kan ya ada ekor lah dikit nih. Iya. Terus ada bondol. Betul. Harganya gimana itu mas? Harganya yang mulus 135, yang bondol 125. Limanya nanti dihilangin mas ya, tenang. Oh, tapi maksudnya nego-nego lah ya gitu ya. Terus ini udah berapa hari burung? Itu udah hari Sabtu ini mas. Jatuh. Hari Sabtu, sekarang hari Selasa, udah oke, lumayan lah ya. Iya. Udah aman lah ya. Dikit mas, burung apa lagi mas nih? Ini ada yang ditutupin nih mas. Ini karena tutupin, ini karena baru datang mas. Iya, jadi biar nggak stres. Karena burung ini agak ngeri-ngeri sedap juga lah ya. Mungkin kalau mantannya besok sudah kita pajang. Oke, karena sekarang baru
turun banget ya. Iya. Tadi saya datang lagi bongkaran. Betul. Live streaming di YouTube. Betul. Kios burung Sandy. Oke. Okay. Subscribe ya. Gimana dulu nih? Nah, ada jantan, ada betina atau jantan aja? Jantan, betina ready. Cuman kebanyakannya jantan, Mas. Ini yang dari? Ini yang dari Jawa, Mas. Jawa Timur. Real bisa di, bisa iya, dipertanggungjawabkan, Mas. Asli, Mas. Benar. Oke. Okay. Ini kita stoknya inden, Mas. Tenang. Udah berapa bulan yang 3 lalu? 3 bulan kita kasih DP ke sana enggak turun-turun. Padahal udah DP ya? Iya, Mas. Bukan ngutang bukan ya? Betul, bukan. Sekarang Mas. Enggak ada. Enggak ada yang sisa hutang, enggak ada barang. Iya. Enggak dikasih barang pokoknya. Mau pemain lama, pemain baru kalau ngutang enggak dikasih barang pokoknya. Ini jadi yang jantan harganya berapa sih? Ini harganya kena 6,5 yang mulus. Mulus 6,5. Mulus 6,5. Terus tadi pas pembongkaran ada yang bondol. Ada yang bondol. Harganya kalau bondol berapa itu? Bondol harganya 600. Oh, 600.000. Nah, paling cuman bisa ngurangin tipis, Mas. Ya, jadi soal nego-nego paling nego tipis ya. Tipis ya. Kalau dari Jawa itu stok enggak banyak, Mas ya? Enggak banyak. Cuman ya, ada 15 ekor. 15 ekor. Tapi betinanya ada, Mas? Betinanya kayaknya di sini deh, Mas. Ada. Ada, Mas. Betina. Nah. Cuman betinanya agak tinggi, Mas, notanya. Betinanya sekarang berapa harganya, Mas? Sekarang di nota 270, Mas. 270. Iya. Ini pun cuma satu ekor. Satu ekor. Dari sekian banyak cuma satu ekor. Betul. Ya? Karena emang kalau yang dari Jawa emang benar-benar susah, Mas ya. Susah banget. Ini aja ini 3 bulan loh. 3 bulan duit lagi ya. Iya, itu kalau saya beliin pentret cai jua udah muter berkali-kali ya kan. Iya. Pokoknya karena baru datang jadi masih ditutup. Nah, ini yang bondol contohnya, Mas. Oh iya. Yang harga berapa tadi? 600. Nah, ini jadi karena emang baru datang wajarnya ditutup, tapi kalau besok pagi atau 2 hari lagi udah dibuka. Besok maksudnya, besok kita berani buka. Jadi buat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul, Mas. Misalkan namanya stres ternyata enggak mau makan, mati, wah resikonya kios. Betul. Okay. Terus berikutnya apa lagi, Mas? Ini yang juga ini karena nota kurus, Mas. Nota kurus. Betul. Harganya gimana, jantan? Satu doang. Hah? Harganya? Harganya kita di nota 350 lah. Yang dari Jawa 350. Betul. Karena notanya kurus. Kurus. Dia mungkin apa sih, kecapean atau kalah makan kali, Mas ya? Betul. Ini pun cuma satu ekor ya? Satu ekor, Mas. Kalau banyak-banyak. Betul. Ini aja notanya belinya bagus, Mas, kita. Oke. Ternyata begitu dibongkar ya, ada yang seperti ini. Ada yang satu yang kurus. Oke, siap. Ini di atas ada burung anis merah, Mas ya? Anis merah, notanya nggak tahu, Mas. Harganya gimana? Itu kita kasih harga macetan, kata orangnya tuh pertukaran itu. Okay. 400.000 saja. Oh, berarti udah emang burung rawatan gitu ya? Betul. Kemarin tuh percaya aja sih. Ini anis kembangnya nggak ada? Anis kembangnya ada, tuh pojok. Berapa nih anis kembang? Anis kembang? Anis iya, kembang kita di angka 300, Mas, per ini total. Ini masih pasal apa ya? Mana? Pasal apa dulu, Mas? Dari tukeran, Mas. Wah, dari tukeran. Ya, intinya anis kembang lah, anis judulnya ya. Jadi nggak tahu jantan, nggak tahu betina, los gitu ya? Los, pokoknya kita nota bahan aja lah. Karena tukeran ya? Tukeran. Sekarang masih belum, Mas, ada cicak jenggot apa nih? Cicak jenggot semper. Maksudnya yang Medan, yang dari... Itu yang dari Sumatera itu. Harganya berapa itu, Mas? Itu harganya kena 160 lah. Jenggot semper. Jenggot Medan semper 160.000. Iya. Ini kecelakaan di jalan kayaknya, Mas. Betul, kalau yang ini yang Jawanya, Mas. Ini kalau Jawa memang udah mulai jarang, Mas. Iya, betul. Harganya itu Jawa berapa nih? Betina, Mas, itu. Harganya? Harganya kena 4,5. Tapi udah real betina. Hah? Udah real betina. Real betina dari bodinya juga beda. Emang cuma satu ekor? Satu ekor. Sekarang kita ke burung. Tapi ada jenggot Jawa lagi ini, Mas, ya? Iya, Mas. Ini tapi yang mulus ya? Mulus. Ini yang mulus harganya berapa nih? Mulus harganya kena itu mana, Mas? Masih muda, Mas. 5,5, Mas, itu. 550. Nah, saat bunyi itu. Oh, jadi oh ini udah mulai bunyi. Iya. Tuh, ekor orang ngebuka lagi ya. Ini berikutnya ada cucak kinoi jantan, Mas ya? Iya. Harganya berapa nih? Harganya 320. Tapi trotol. Ini sebelah trotol loh. Trotol. Nah, tapi harga sama? Sama. Ini yang trotol mulus banget lagi ya. Iya. Ini sebelah sama trotol juga. Trotol, bosku. Betinanya nggak ada betina. Betinanya ada, Mas. Betinanya sukanya di atas, Mas, ini. Yang betina berapa nih? Betina 150. Nah, ini emang cuma satu ekor. Itu ada, Mas. Ada lagi kayaknya. Oh iya, tinggal satu. Oh, jadi nggak ada pilihan ya. Wah, itu stoknya. Ini kalau ini hijau mini. Hijau mini. Betina, betina ya. Ini betina apa trotol, iya, Mas? Betina, betina kan ya? Iya. Harganya betina. Betina berapa? Jamin betina. Jamin betina, Mas, itu harganya kena
80 nah, garansi ya? Kena gigi uang kembali mas. Tapi jantannya ada? Jantan ada? Jantannya kosong ini mas. Ranting ranting trotol tapi emang trotol mas. Yang dari Jawa ya? Iya. Harganya berapa nih? Harganya kena 17 170 mulus banget, burung udah kelihatan cukup anteng mas ya. Betul, ini yang nopeng mas, jantan aja ini. Oh ini? Iya. Oh, ini tapi, iya sama, harganya berapa nih? Ini harganya 18. Tapi lagi dorong ekor ini ya. Sebelahnya sampai sana loh. Nah, ini sama, harga sama ya? Sama. Ini yang paling bawah ada ranting lagi mas ya? Iya. Tapi betina ya? Itu betina mas. Yang betina berapa nih? Betina real nggak bakal jadi jantan itu kena 80. Betina real. Mulus banget ya. Kayak bunyi. Selain itu lagi mas, kita ke burung kapas tembak ya? Iya. Ini kiriman dari mana mas nih? Kami yang dari Bengkulu mas. Dari Bengkulu? Iya. Ini kan ada mulus, ada bondol ya? Iya mas. Harganya gimana? Harganya beda. Yang mulus 400, yang bondol 38, nego tipis. Ini stok kurang lebih hari ini ada berapa ekor mas? Hari ini ada 21 mas. Jadi masih banyak pilihan ya? Iya mas, jos. Ini satu lagi apa lagi? Itu reject. Reject kaki bagian ini? Belakang sebelah nah, tahan boxing mas sebelah. Kalau yang semata warnanya kuning gini nih belakang gak nyangker mas. Oh yang belakang doang? Oh ngebima ya. Yang belakang doang ya? Iya. Harganya gimana itu? Ini harganya 28 280 betul. Pas tembak ya? Nangkring normal. Cuman karena kakinya aja ya? Ini pun cuma satu ekor? Satu ekor, jangan banyak-banyak. 3,5 kuningan yang bawahnya, yang gak ada tulisannya. Berikut mas, ini ada burung pleci apa lagi nih? Pleci Pacitan mas. Ini pleci Pacitan versi iya. Pramuka lah ya. Betul. Harganya gimana berapa? Ini harganya kita promokan sepaket mas. Sepaket 3 ekor? Kalau ngambil 1 ya 100. Kalau ngambil 2 nih gratis 1. Oh ngambil 2 ekor? Berarti 3 ekor dapat 200. Jadi ngambil 2 ekor gratis 1. Oke. Harga paketan ini ya? Stok sisa mas. Berikut mas, kita ke burung Pito Hui. Pito Hui harganya berapa nih? Pito Hui itu 400 mas, gak laku-laku mas itu. 400 ribu? Betul. Minus, kakinya ada miring dikit. Oh. Tapi fisiknya gak ada masalah? Aman semua. Ini pun cuma satu ekor? Betul. Nyar utang. Untuk situasinya tuh lagi banyak banget kunjung hari ini. Ke burung apa lagi bos? Hah? Ke burung apa lagi ini? Ini burung apa lagi ya? Ini langsung cak hijau ya? Cak hijau. Sebelum ke cuca hijau mas, pertama ya. Dari cak biru dulu ya? Iya, itu cak biru. Betina tapi ya? Betina. Harganya berapa itu mas? Itu harganya kena 170, betina mulus, gak bakal jadi jantan. Terus udah anteng banget ya? Iya. Tapi jantannya hari ini ada? Jantannya ada trotol mas. Yang ini mas ya? Ya trotol, kita unboxing ya, soalnya trotolnya di sayapnya mas. Ini buat aviara nih, cakep nih sayapnya. Ini hari ini hari Selasa tapi ramai pengunjung mas ya. Ini berkahnya pengantin baru atau gimana nih? Oh udah lama ya. Oh ya. Oh iya. Real. Ini trotol jantan harganya berapa nih? Harganya kena 350. Ini buat teman-teman pecinta aviari atau yang punya aviari. Nah ada satu pasang ya. Karena burung ini sekarang nggak setiap kios ada mas ya. Ada. Dia sedang. Oke. Ini untuk penambahan cuca hijau mas ya. Jadi di sini memang dari dulu selalunya terkenalnya spesialis cuca hijau. Cuca hijau. Tentunya kita mulai dari yang harga 170 mas. Maksudnya 170 ini. Nah, cuca hijau 170. 70. Dia maksud kenapa itu mas? Itu matanya ada nitiknya mas. Yang sebelah doang. Sebelah doang. Yang sebelah nggak ada masalah. Nah, pH itu pH. Ini cuca hijau pH 170. Betul. Cuman karena matanya sebelah ada nitik putihnya. Hmm. Ini pun cuma satu ekor. Betul. Selanjutnya lagi kita up lagi yang harga 200.000 mas. Maksudnya 200.000 kayak gimana? Kayak gini mas. Mana ini? Ini 200.000. Oh betina. Nah. Ini burung juga udah kelihatan cukup anteng ya. Betul. Ya kan? Ini terus yang betina cuma ada berapa ekor? Cuma ada satu ekor. Oh, cuma satu ekor. Ya. Up lagi? Up lagi yang 2,5 mas. Ini maksudnya kalau 2,5 itu yang seperti apa? Gimana? Itu yang kuningan. Cak hijau kuningan, jadi burung masih muda. Betul. Lis di deket matanya. Cuman warna paruhnya beda sama yang PH. Kalau PH kan kecoklat hitaman mas. Kalau ini ke
rada-rada putih mas. Yang kuningan ini. Terus yang kuningan harinya ada berapa ekor? Kuningannya nggak bisa. Pokoknya ada lah mas. Masih ada lah ya. Iya. Karena di sini. Ini sampai sana mas. Iya. Ini bahasa anak mudanya melimpah ruah. Melimpah ruah. Oke. Okay. Iya. Ini sama terus. Yang kuningan juga. Tapi di atasnya yang kuningan, yang apa lagi? Apa lagi mas? Apa lagi? Ada pH mas. Yang ini saya kasih label pH. Yang ini atas pH. Sudah saya tulisinnya. Ini bukan BH bukan ya? BH mas. Oh, pH ya? PH. Oke, bukan BH bukan. Nah. Ini sama. Terus kalau yang pH ini harganya gimana? Berapa itu? PH kita kasih harga 350 mas. 350. Betul. Up-nya itu 100.000 kan. Eh ini. Oh enggak, kirain tadi minus enggak ternyata enggak. Enggak mas. Kita langsung unboxing mas. Coba ya, ini karyawan satu lagi kemana mas nih? Hah? Karyawan satu lagi kemana? Karyawan satu lagi umroh mas. Lagi umroh. Eh, iya, pokoknya kalau udah 2 tahun di sini gratis umroh mas. Gratis umroh. Betul. Ini walaupun kucing tapi PH. PH real. Oke, ini yang PH Aril harganya berapa mas nih? Ini kita kasih harga 350 mas. 350. Bondol mulu sama. Bondol mulu sama. Nah, karena jual paru mas. Jual paru. Betul. Parunya copot aja kali mas. Aduh. Ekornya nggak bisa ya. Iya. Terus stok yang seperti ini ada berapa ekor mas? Ini kita ada. Banyak. 30-an sih kemarin. Ya, masih banyak lah ya. Nah, cuma ada laku 2. 28 berarti bos. Tuh ya. Oke. Okay. Real. Pokoknya okay. Ini tenang mas. PH itu mengarah jantan. Oke. Kalau kuningan udah kita bedain di sini. Iya, beda. Jadi nggak puyeng para pemula bos. Oke. Okay. Kalau masih ragu nanti kita bisa kasih garansi. Oke. Okay. Taman nutanya beda mas. Nanti gas tengah ini ya. Ya kalau yang pakai garansi apa? Yang ragu nanti pakai ring. Pakai. Okay. Pakai ring sama nota. Tuh, untuk biaya administrasi 100.000 jadinya 4,5. 4,5. Tinggal begini tinggal bawa balik. Oke. Pokoknya case-nya setiap hari buka enggak bakal tutup. Tutup ya, tenang aja. Terus kalau yang di atas yang udah mulai bunyi-bunyi itu yang apa lagi, Mas? Itu PH lagi, Mas. Oh, ini sama kayak mau di unboxing 350. Iya. Itu suaranya udah kenceng, Mas ya. Sama ini. Mas, ini yang sudah saya mandiin. Yang maksudnya yang udah dari kemarin lagi. Iya. Jadi ya, sama cuma ini yang udah keburu kemarin. Oh, keburu. Oke. Okay. Ini coba nanti yang bersih ya, iya, biar coba, menggila ya. Iya itu yang bunyi yang tengah. Bersihnya. Ini yang penampakan tadi rajin banget bunyi mas ya. Iya. Ini sama harga sama. 3,5 juga. 3,5 sama. Pokoknya suaranya. Kalau yang ragu, pokoknya cuma entar pas sekarang. Tinggal datang aja ke sini ya. Betul. Oke. Berikut mas yang dikeluarin. Cak Ijo, jumbo. Coba penampakannya mas kayak gimana mas? Kita di sini ada yang versi medium sama yang big mas. Ini pertama untuk yang apa dulu? Ini yang big dulu mas. Biar pada wow gitu. Yang buri gedenya versi bondol mas. Ini bondol aja tuh dipegang penuh ya? Penuh mas. Parunya tuh, cakep banget parunya tuh. Nah, ini bondol body big harganya gimana berapa itu mas? Kita kasih harga 6,5 mas. 650.000. 650.000. Paling kalau kesini tak kasih korting dikit mas, cashback Indomie rebus. Oke. Oke. Ini ada yang versi mulusnya juga ready. Mulusnya ada. Mulus tengah kopling tadi bos. Kayak gini mas, ini yang promo mas. Ini maksudnya yang apa ini? Nah ini ada yang promo mas, kita unboxing saja. Coba lihat. Promo 2000, promo 17 Agustus. Harga kemerdekaan. Trotolan jahat ya. Trotolan jahat bos. Ini karena kakinya mas. Yang belakang ini agak kurang yang krem. Yang belakang doang. Iya. Tapi sebelah doang. Nah, cuman agak ngangkat dikit ya. Oke. Tak kasih harga murah. Murahnya terus berapa nih? 450.000. Trotolan jahat 450.000. Ya. Ini karena kakinya seperti ini ya. Mm-hmm. Ini pun cuma satu ekor. Satu ekor. Cuman ada satu 4,5 trotol jahat. Body mantap. Ganteng itu karena setengah kopling itu mas. Oke. Okay. Lanjut yang normal. Ini untuk yang? Ini yang setengah kopling kau. Ini apa ini cakep nih ini. Coba lihat penampakannya mas. Ah. Wow. Yo, ini super banget ya. Hmm. Joss.
Ini kalau yang normal sehat walafiat gimana harganya? Ini berapa? Harganya 750 masih di cashbackin Indomie rebus sama es teh manis, Mas. Bukan es teh tawar ya, manis. Es teh manis ya. Nah, ini stoknya yang saya pisah-pisah, Mas. Jadinya nanti kalau ada yang laku saya masukin satu, Mas. Oh, jadi misalkan ini terjual. Ya. Apa yang di situ terjual, ini dimasukin gitu ya. Tinggal naik pangkat. Oke, naik tempatnya pangkat. Beda ya. Siap. Jadi hari ini stok lagi banyak ya. Di sini selalunya mau cuca hijau tuh selalu full, Mas ya. Full. Kalau yang pokoknya kalau yang bondol, Mas, nopeng trotol itu 6,5. Oke. Kalau 7,5 kopling rawat. Terus yang dipegang, Mas, untuk yang apa lagi nih? Yang mediumnya, Mas. Medium, ya. Nopeng ya, jantan ya. Full. Harganya berapa sih? Harganya 5,5. 550. Full. Ini dibuat kan arangnya. Ini ada yang satu juga ini. Medium. Tapi harga sama. Harganya beda, itu 4,5. Ini 4,5 kenapa itu? Itu reject botak, Bos. Oh, karena botak 4,5. Betul. Botaknya cuma luka, Mas. Udah kering. Murah ini ya. Iya, 4,5. Mas, ini kan tadi baru kita review, Mas ya. Iya. Ini Tarikan Gunung kenapa tiba-tiba udah kosong lagi, Mas? Wow, sold out, Mas. Jadi langsung sold out karena stoknya susah banget, Mas. Ini jadi itu. Ini tadi penuh loh. Udah laku berapa itu? 8. 8. Pokoknya besok merapat. Okay. Kalau udah 3 hari 4 hari hilang stoknya, kosong habis ya. Yang dari Jawa itu emang susah banget, Mas ya. Yo. Terus kalau yang di atas ini, Mas, untuk apa lagi nih? Yang stoknya, Mas, kopling tadi. Oh, ya, stok kopling. Jadi banyak pilihan ya. Iya. Dan yang lagi milih-milih juga banyak nih, Mas ya. Ini dibuka lagi apa lagi, Mas, nih? Ini Murai. Murai apa sih? Murai Kalimantan perbatasan. Kalimantan atau Borneo ya. Iya. Tapi jantan. Jantan. Harganya berapa sih? Harganya kena 6,5 nego, Mas. 650 nego. Iya. Udah berapa hari burung? Di sini udah 6 hari, Mas. 6 hari. Iya. Makanya dia udah enggak terlalu grabagrubuk ya. Betul. Ini buat teman-teman yang lagi nyari murai Borneo atau Palangka ya. Tapi ini ekornya panjang loh. Hah? Ekornya ini lumayan panjang tuh. Iya, kalau yang Borneo itu kuning, Mas. Kalau ini yang apa namanya? Ya sama-sama Kalimantan, bukan beda daerah. Palangka ini ya. Iya. Ini ada burung seri gunting kerantil, Mas ya? 50. Hah? Kerantil berapa nih? 150, nggak ada antena itu. Nggak ada antena. Untungannya bondol. Ini antenanya dicolong atau gimana, Mas? Antenanya lagi kesambar geledek. Ini di intip itu ada burung apa lagi, Mas? Ini alas purwo, Mas. Satu ekor doang. Hijau-hijau. Untuk satu. Kemarin datangnya 3. Nanti setiap penjualan kita kasih ring, Mas, kalau yang ini, Mas. Ini super gede banget, Mas ya. Iya, super. Warnanya tuh hijaunya hijau terang banget. Ini harganya berapa nih yang super jumbo big? Yang Alas Pro BBCU kena 1.300, Mas. 1.300. Heeh, itu harga pas itu. Ini pun cuma satu ekor. Satu ekor. Biasanya 14, ini tinggal satu. Kemarin jual 14-an. Ini tinggal satu ekor jadi 1.300. 300 net. Biar bisa ditawar. Ini bahasanya segede apa nih? Segede botol apa yang gede kan, Mas? Ya kan harganya 1 liter ya. Super banget. Memang lah pokoknya itu. Oke. Okay. Oke, Mas Andi. Untuk reviewnya cukup ya? Siap. Ini tadi harganya untuk semuanya udah net atau masih nego? Pokoknya disimak aja, Mas. Biar fase nanti kayak kiasnya mau cari burung apa jadinya. Siap. Wah, kemarin di YouTube segini ya. Oke. Okay. Pokoknya tenang, kalau ke kias lebih murah, bukannya lebih mahal, Mas, karena ada yang dinego. Terus di akun sosial medianya apa aja? Akun sosial medianya ada di TikTok Kias Burung Sandy. YouTube? Kalau YouTube lebih aktif kita, Mas, di YouTube. Kias Burung Sandy juga. Kias Burung Sandy juga. Jadi buat teman-teman yang ragu silakan diikuti sosial media tadi, nah, biar tahu historinya, Mas ya. Bantu subscribe, Mas. Nanti kalau 50 subscriber kita bagi-bagi cuca ijo, tenang. 50.000. 50.000 subscriber. Oke. Okay. Oke. Okay. Siap, masih Mas. Sekarang baru 10.000. Masih kurang 40.000. 40.000. 20 ekor ntar saya bagiin, nopeng. Makasih, Mas ya. Siap. Oke, teman-teman, itu tadi harga burung di Kias Mas Sandy yang berada di Pasar Burung Rempola Beresar. Sekiranya cukup. Untuk lebih lengkap tinggal di kontak tuan nomor A-nya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.